Oke teman-teman, rumah kayu kita sudah jadi rumah sakayu super keren yang kita pernah buat teman-teman. Super keren. Jangan lupa nanti kalian komentar di bawah kasih nilai buat rumah kayu buatan kita guys. Ini sangat keren dan modern sekali teman-teman. Bakalan bikin rumah kayu guys, rumah kayu yang sederhana. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol like dulu di bawah, subscribe channel ini jika belum, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya guys. Oke teman-teman, kita cari posisi tau biar cepet ya. Oke, kita di sini guys. Oke, lihat di sana ada rumah ikan, ada Superman. Di sana juga ada bangunan kita yang lain guys. Lihat, woi masih banyak, kita bisa membangun di sini. Tuh di mana kita? Cari posisi tahu. Ipin mana guys? Hilang Ipin. Oh itu di sana. Terlalu jauh Ipin. Deketin dikit, terus. Deketin. Tuh juga. Oh oke okay. Di sana ya. Ke di sana Ipin. Di sana Ipin. Oke okay, kita bakalan mulai ya. 3, 2, 1. Let's go. Sudah bisa mulai. Oke okay, teman-teman, kita bakalan ambil dulu barang-barangnya. Later. Oke okay, teman-teman, kita butuhkan ini aja ya teman-teman ya. Dan kita lanjut, kita mulai membuat rumah kita. Kita bakalan bikin rumah 2 lantai guys, menggunakan kayu biar mantul sekali. Kita taruh di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke okay, segitu aja guys. Seperti ini dong. Oke okay, sudah mantul. Terlalu besar ini rumahnya guys. Terlalu besar, kita kurangin aja segitu aja. Oke okay, biar nggak terlalu lama nanti guys. Oh my god. Kemudian di bagian sini kita kasih pilar teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke okay, segitu aja. Ini karena ada 2 lantai, jadi kita bikin seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4. Oke di sini artinya coba ya. Terlalu rendah. Nah kita taruh di sana teman-teman biar mantul. Oke di sini juga. Oke teman-teman, ini dia kerangka rumah kita guys. Oh my god, sudah keren sekali 2 lantai. Dan sekarang kita bakalan bikin temboknya teman-teman. Temboknya seperti ini. Kok bolong. Oke seperti ini guys. Nah ini dia temboknya seperti ini. Kita bikin seperti ini dulu guys ya. Oke di sini seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian sini juga sama. Kita bikin temboknya kayak gitu. Rumah kita sekarang kita bakalan coba hias guys ya. Kita ambil yang namanya glowstone teman-teman, glowstone door dan glass teman-teman, glass black. Kemudian kita ambil yang namanya furnace, dan kita ambil yang namanya fence teman-teman. Mana itu tadi? Oh my god, ini kita ambil yang namanya fence yang dark aja. Kemudian pleasure plate yang dark juga teman-teman, dark. Oke okay. Kemudian kita ambil stair yang dark juga guys. Ini dia. Nah sudah keren. Sekarang kita lanjut. Di depannya kita perlu kasih lampu ya teman-teman. Jadi kita kasih lampunya di bagian sini dan di bagian sini. Oke okay. Sudah mantul. Kemudian di sini juga perlu lampu teman-teman. Jadi kita bakalan ganti lampunya di bagian sini. Di pinggiran-pinggirannya kita ganti menggunakan glowstone ya teman-teman, biar terang guys. Oke di sini juga kita ganti menggunakan glowstone teman-teman. Oke sudah keren ya. Oke nanti lantainya di atas juga jadi glowstone teman-teman. Kemudian di sini kita ganti glowstone dan di sini kita ganti glowstone. Oke sudah mantul. Ini kita ganti pakai blok biasa aja ya teman-teman, jelek kelihatan di sini kalau kita isi glowstone ya. Oke ini seperti ini.
Kemudian di sini yang bolong-bolong kita kasih gelas, teman-teman. Dan di sini slabnya mana tadi? Kok saya buang ini slab? Kita di sini taruh, kemudian kita taruh di bagian sini guys. 1, 2 dan kita kasih door. Oke, sudah keren. Kita kasih kacanya di bagian yang bolong-bolong seperti ini guys. Banyak di sini kita perlu kaca, teman-teman. Oke, di sini dan di bagian sini juga. Nah, di sini pertama kita bakalan kasih yang namanya furnace, teman-teman. Di sini adalah tempat untuk memasak ya. Jadi kita kasih furnace di banyak-banyak. Oke, sudah. Kemudian di sini kita bikin tempat makan, guys. Ih, enggak ada walknya. Kita ambil belum rock. Dark oak wood plank, guys. Kita perlu ini. Kita bakalan bikin meja makan, guys. Di sini kita bikin meja makannya seperti 1, 2, 3, 4. Oke. Okay? 4 blok, kemudian di bagian sini kita kasih stairnya dan di sini kita kasih stair. Oke, okay, segitu aja ya, teman-teman. Dan di sini juga kita kasih stairnya, guys. Dan di sini kita kasih meja, teman-teman. Oke, okay, sudah. Kita ambil planknya dan kita ambil taruh di bagian atas seperti ini. Nah, sudah, guys. Itu meja makan. Kemudian di sini tempat santuy, guys. Santuy. Kita bikin seperti ini. Di sini nanti ada meja, teman-teman. Ya, seperti ini meja. Kemudian di sini kita ambil yang namanya black wool, guys. Dan kita ambil pain. Oke. Sekarang kita bakalan bikin TV, teman-teman, di sini. Nah, ini TV ceritanya. TV-nya kotak ya, guys ya. Oke, sudah ada di sana. Kemudian kita ambil yang namanya note block, guys. Note block kita ambil, kemudian pot juga kita ambil, guys. Ini pot. Nah, ini pot bunga maksudnya ya. Kita taruh di sini dan kita ambil satu bunga poppy. Oke, taruh di sini, guys. Nah, di sini kita taruh pot dulu, teman-teman. Di samping TV kita kasih pot. Kemudian di samping pot kita kasih yang namanya speakernya, guys. Oke, sudah keren. Dan di bagian sini kita kasih tempat duduk ya. Ah, seperti itu, teman-teman. Di sini kita kasih meja biasa aja. Oke, seperti itu. Dan kita kasih pot, teman-teman. Nah, biar keren ya. Kemudian di bagian atas, nah di sini, guys. Ini tempat santui-santui aja, nggak kita kasih apa-apa. Kemudian kita ambil yang namanya bed yang warna kuning dan crafting table dan chest juga, guys. Ini nggak perlu sekarang. Kita ambil chest. Oke, okay. Dan kita ambil yang namanya apa lagi, guys? Bookshelf, guys. Oke, okay. Nah ini dia. Oke, okay, sudah mantul. Sekarang kita bakalan kasih di sini ada kasur 2. Di sini sekarang ada yang namanya bookshelf. Kita kasih bookshelf di bagian sini penuh, guys. Nah seperti ini bookshelfnya. Ini kenapa lo nge-lag? Oke, sudah seperti ini. Dan di bagian sana biarin aja seperti ini, guys. Nah, kita bakalan seperti ini dong. Oke. Nah, seperti itu berbentuk, teman-teman. Kemudian di bagian sini kita kasih chest dan di sini juga chest dan di tengah-tengahnya crafting table. Sudah mantul, guys. Di sini kita kasih namanya pot bunga 2. Kemudian kita kasih bunganya juga, teman-teman. Oke. Okay. Dan di sini kita kasih meja, guys. Nah, tempat belajar gitu ya. Dan di sini kursi. Oke, okay, sudah mantul ini dia. Dan di bagian sini biar keren kita kasih aja meja, guys. Ini tempat santuy sih ya. Tempat santuy-santuy, guys. Kita kasih bunga aja 3 di sini pot dan kasih bunganya. Oke, okay, sudah keren. Dan di sini di depan kita perlu fence, teman-teman. Kita ambil dulu fence yang dark fence. Mana itu yang dark? Nah, ini dia. Kita taruh di bagian sini, guys, biar nanti nggak jatuh waktu lihat pemandangan, teman-teman. Oke, ini dia. Rumah kayu kita hampir selesai dan di sini kita ambil yang namanya stair, teman-teman. Sudah sedikit lagi, guys. Kita hias di sini menggunakan stair. Ini seperti ini dan ini seperti ini. Ini jalannya dari pinggir ya, guys ya. Oke, di depannya kita ambil yang namanya grass block dan pleasure plate, guys. Bukan pleasure plate ini. Ah, nah jungle trapdoor namanya ya, bukan pleasure plate, anjay. Oke, kita taruh di bagian sini, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Rumah kayu kita sudah jadi rumah sakayu super keren yang kita pernah buat, teman-teman. Super keren.
geng, jangan lupa nanti kalian komentar di bawah kasih nilai buat rumah kayu buatan kita, guys. Ini sangat keren dan modern sekali, teman-teman. Oke, kita ompimpa dulu. Ompimpa lah, yum gam. Oh, ipin duluan, guys. Oke, okay. Ini dia rumah kayu buatan ini, teman-teman. This is it. Wow. Rumah kayu buatan Ipin seperti ini. Kita bakalan coba kelilingi dulu, guys. Di depan ada air mancur, ada tanaman. Kemudian di samping ya masih ada tanaman juga kelihatan. Dan di bawah, di belakang nggak ada apa-apa. Di samping ada tanaman dan ada jendela, guys. Oke, seperti ini. Di bagian atas juga, wih, ada satu wish tempat santui di sana ya. Oke, guys, ini depannya rumah Ipin. Kalian komentar di bawah kalau kalian suka. Kita bakalan coba showcase masuk ke dalam rumah kayu buatan Ipin, guys. Wow, besar, guys. Besar sekali ini tempat santui, tempat makan. Kemudian ada furnace dan chest dan ada kasur dan notebook, guys. Oke, okay. Ini ruangan utamanya dan kita bisa naik ke atas lewat sini, guys. Oke, okay. Hey, oh siap, nice. Kita sudah ada di atas. Di sini tempat santai, teman-teman. Oke, keren juga rumah buatan Ipin. Coba kalian komentar di bawah, kalian kasih nilai ya, teman-teman ya. Mantul, guys. Dan sekarang kita lanjut ke rumah buatan Dodalang. Ada di, oh di sini, guys. Ini dia rumah buatan Dodalang, guys. Oke, okay. Kita keliling dulu. Sama ada air mancur dan ada pohon dan ada kebun bunga juga ya. Dan kita kelilingi seperti ini, guys. Nah, sudah mantul. Oke, sudah keren. Sekarang kita bakalan coba masuk ke dalam, teman-teman. Permisi. Ada air mancur, ada bunga di sini, guys. Oke, di sini ada chest, ada tempat makan, crafting table dan furnace dan bookshelf. Di sini ada tempat tidurnya dan tempat meja belajarnya, guys. Oke, seperti ini ya. Di dalamnya seperti ini, di rumah buatan Dodalang, guys. Sederhana sekali ya. Coba kalian kasih komentar di bawah, kasih nilai buat rumah buatan Dodalang, guys. Kita dulu. Kita coba lihat. Nah, ini dia rumah buatan Dodalang. Coba kalian kasih nilai di bawah ya, teman-teman. Apakah sudah keren? Sudah keren sih. Sekarang kita lanjut ke rumah kayu buatan kita, guys. Ada di sini. Ini dia rumah modern buatan kita, guys. Rumah kayu ya. Nah, seperti ini, di depannya masih kosong sekali. Dan cuma ada bunga-bunga aja di sana, guys. Kita kelilingi dulu, teman-teman. Seperti ini, guys. Dari samping, dari belakang. Kemudian dari sampingnya lagi. Dan dari depan, guys. Oke, sudah seperti ini, keren. Sekarang kita bakalan masuk, guys. Rumah kayu kita masuknya dari samping ya, teman-teman. Dari sini bisa. Masuk di sini dan di sini kalian melihat meja. Meja makan, furnace. Dan di sini tempat TV, guys. Dan di sini meja aja. Kemudian ini dia lantai pertamanya seperti ini, guys. Sudah simple sih ya, seperti ini. Kemudian kita naik ke atas. Ini tempat nongkrong-nongkrong, guys. Dan di sini kamar kita ada bookshelf, ada bed, ada meja, dan ada chest dan crafting table. Ini dia kamar kita, teman-teman. Dan dari sini juga bisa melihat pemandangan, guys. Nah, sudah keren. Itu rumah Dodalang. Oh my god, itu rumah Ipin. Oh, kelihatan, guys. Oke, okay. Ini dia rumah kayu buatan kita, teman-teman. Kalau kalian suka, silakan kalian kasih komentar di bawah ya. Sudah keren kan? Kita lihat dari sini, guys. Nah, dari sini kelihatan keren, guys. Rumah kayu buatan kita, teman-teman. Dan ini buatan Ipin. Ini buatan Dodalang. Kalian suka yang mana? Kalian komentar aja di bawah ya. Oke, teman-teman. Demikian dulu video kita hari ini. Tadi kita sudah membuat rumah kayu. Jika kalian menyukai video hari ini, jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika belum. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.